Wow, teman-teman semuanya, datang lagi tipe baru, bro. Dan DAT ini luar biasa, setiap hari ada keluar tipe baru. Ini sekarang DT1210FT X2 tipenya, bro. Jadi DT1210FT biasanya, ini ada plusnya, X2 speaker trolley daripada punya DAT, 2 mikrofon wireless, sound system 3500, ada TWS-nya, bro. Jadi apa ini bisa dibuat stereo menggunakan dua speaker, mantep banget, bro. USB rack, ada micro SD, ada charger aux 12 inci, bro. Nah, mikrofonnya include, sudah ada mikrofonnya. Terus speknya 12 inci, 2 kali mic wireless, Bluetooth, USB, FM dan remote, bisa direkam, bro. Ada aux input, bisa di charger, LED lightnya ada, lampu LED-nya, RMS-nya 30 watt, PMP-nya 3500 watt. Inputnya 160. Nah, ini hasil input DC volt, bro. Nah, DC-nya 19 volt, triple bass echo ada. Mantep banget ini dari produknya DAT yang DT1210FT. Tanpa lama-lama akan segera kita buka dan teman-teman saksikan nanti dalamnya kayak apa. Wes, Feb. Lakunya apa mulai? Ayo bongkar, Pak. Ya, bongkar. Lakunya di nayo apa? Loh, bukan itu maksudnya, itu jumlahnya itu loh, Pak. Iya. Oh enggak, maksudnya rinciannya dikasih tahu enggak kamu? Rincian apa pembayarannya? Enggak, maksudnya itu kan ada add-on barang toh. Kenapa sampai 700 ribu lebih? Yang telepon yang paling banyak. Lah tapi orang mungkin toh, Pak. Soalnya itu mesti anu. Soalnya bilang gini, untuk kenaikan itu kok ora di-print? Kok ora di-printnya, Bo? Nah, wae mau di-print. Yo wis nanti. Ini ya mikrofonnya 2. Nah, itu seharusnya ada rinciannya. Mikrofonnya 2. Terus remote-nya ada. Wow, ada kartu garansinya juga. Nah, kartu garansi, bro, ya. Ada mikrofonnya 2, ada remote, ada mikrofon. Oke, kita kasih sini ya. Kita kasih sini. Nah, sekarang kita angkat speakernya, bro. Mantep, kudi. Wah, mantep. Ngesore, oh charger-nya ya, ngesor. Charger-nya ngesor. Ya. Feb, alamatnya cepet, Feb, dek. Kalau ngeprint anggun. Nah. Oke, okay ya. Sekarang kita buka. Awas itu, Guys. Oh, aman, aman. Nah, mantap. Desainnya wapi iki. Desainnya wapi. Ini apa ya? Tipe plastik, berarti plastiknya dicekel, Mak. Ceklik nyetrum. Semua. Ya, desainnya ya. 12 inci. 12 inci. Terus ada mic vol echo bass treble, wah ini volumenya ini mantap kali ini ya. Coba on off nya tak nyalakan, LED nya tak nyalakan. Oh mode TWS nya ngangguin dia. Nah, TWS nya apa iki ya? Ini coba kita ya, mode TWS nya apa nganggur remote TWS nya ya. Ada aux in, ada SD, ada SD card, ada USB, ada check mic-nya. Wah, api tampilannya keren nih. Nah, mantap kali. Ada trolinya ya. Oh, modelnya. Ada trolinya. Orang ngeprint anggun, anggun di mana? Suruh ngeprint segera. Nah, terus ini ban nih. Wow, mantap keren. Bagus keren ya. Nah, mantap pol, bro. Pokoknya tidak perlu diragukan lagi, bro. Oke ya, sekarang teman-teman akan segera kita coba testing dulu. Duh, tadi sih nih, guys. Cukup tadi, guys. Aneh, okay. Anu, komputer. Tanpa lama-lama, tak coba dulu untuk suaranya kayak apa, teman-teman semuanya. Ini remote, bro, yo. Nah, remote yang baterai ini. Remote ada rack, EQ, play. Nah, terus TWS nya seperti ini loh kita. Jalsi USB ini dulu. Nah. USB dulu, bro. Tak suaranya kayak apa? Ini sudah bunyi. Next, nomor 2. Oh, volume nih. Volumenya ini ya. Ini volume. Suaranya.
kopinya juga enak kali sore. Hot. Thank you. Oh, thank you enak. Milk. Equalizer ya ini. Yes. Equalizer ya. Classic. Klasik, awal ada suaranya. Normal. Sampai mana? Terus mikrofonnya, oh, mikrofonnya beda ya, Tuan. Wah, bentuknya ngene iki, Bro. Nah. Oh, ini. Hah? Lo enggak, Mas Tik, ngangkon ke sini, lo mesti ini. Dari ini, Mas. Tes 1 2, nya cek lu niki, Gus. Nah, kita tes dulu ya mikrofonnya, teman-teman ya. Tes enggak? Tes 1 2, jilau, tes 1 2. Wah, enak suaranya. Tes ikone saya nyalakan. Wah, lembut banget. Tes 1 2 G lautis 1 2 roto atau no, nah ben kedengeran enggak dari depan nih, pas depan speaker G dawong nganggo suruh beli ini betul G lautis 1 2, jangan lama-lama, cepet. Nah, G lautis 1 2 G lautis 1 2 J low tis 1 2, wah mantep. Terus sekarang aku mau ngecek ini tombol-tombolnya ada apa aja ya. Soalnya ini kok ada TWS-nya di mana? Ini tak coba dulu. Ini mikrofonnya. Tes ini mikrofon. Tes 1 2 J low tes 1 2. Play the recording. Oh, ini play recording. Ini buat ngeplay rekor. Buat rekor. Nah, jajal tes 1 2. Play the recording. Oh lah, ngerekodnya gini loh. Oh, rek, ada tulisannya. Lihat tuh. Kalau ini rek. Nah, berarti kalau pas ini rek, teman-teman lihat. Nanti kalau sudah rek, nanti terekam apa tidak? Nah, ini rek posisinya. Terus kalau saya play, play the recording. Nah, ini play. Play the recording. Play recording. Well. Kalau di remote sih ada tulisannya, enggak ini kono. Ini rek. Nah, ini record. Ini record. Nah, ini buat pusing record. Coba tes 1 2 recording dicoba. Recording dicoba biar fungsi enggak recordingnya. Terus setelah itu aku play. Play the recording. Ini play. Nah, itu ya, sudah ada recordingnya. Ternyata tempatnya di tempat yang terakhir. Nah, oke ya, berarti recordingnya bisa. Recordingnya di sini tempatnya. Terus ini untuk mode. Ini mode, modenya di sini ya. Ini mode. Mode LAN USB, FM radio.
buat mindai FM Bluetooth, Bluetooth ada. Nah, Bluetooth nanti untuk TWS kelihatan ini. Nah, iya, TWS ini ya ditekan lama ya. Jadi ini ditekan lama. Nah, ini off. Jadi TWS-nya pakai ini, teman-teman ya. Ini mode, ini apa ini? Ini tadi buat recording, ini TWS. Jadi TWS-nya di sini. Jadi bisa di TWS lewat sini, teman-teman. Ini play pause, ini next play pause, next back. Nah, itu. Jadi sudah detail. Nah, seperti itu. Kalau untuk remote-nya ini. Ya, next play pause, stop, ini TWS. Nah, buat modenya ya. Buat mode dan ini buat TWS. Wah, mantap equalizer. Dan ini bisa di TWS, bisa digabungkan dengan speaker yang kayak ini dua sekaligus. Ini aux-nya, ini SD card, ini USB, ini vol, ini bass, ini treble, volume sudah jelas, vol mic, echo. Ini buat lampu, DC input dan lain-lain. Ini buat jack input mic yang kabel. Oke, teman-teman ya, sudah jelas ya semuanya. Dan ini tipe terbaru dari tipenya DAT, suaranya mantap banget, keren banget. Teman-teman pokoknya tidak perlu diragukan lagi membeli yang produk USB ini. Mode. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya sudah menonton videonya dan pokoknya mudah banget. Nah, keren bro, mantap lagi, 12 inci, murah poli. Oke ya, seperti itu, desainnya mantap. Nah, ada troli ini juga, ada bane. Nah, ada buat penyangganya seperti ini. Wes. Tidak perlu diragukan, pokoknya mantap banget.